akan menjadi besar karena intinya adalah kekuatan kaum buruh. Kaum buruh itu banyak elemen-elemennya yang pada prinsipnya mereka tetap diperas oleh kekuasaan. Nah, poin-poin yang seperti itu seharusnya juga dicatat sama Heri ya, nanti akan menjadi sebuah momentum. Jadi yang kita cari sekarang ini bagaimana menciptakan momentum. Biasanya masuk bintang jago mencari momentumnya. Untuk Pak Rimto, kira-kira menit Pak menanggapi gerakan buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi semangat saya dari usia saya pada saat ini saya berada di tengah-tengah. Bicara situasi revolusioner, ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar modal emosi, bukan hanya sekedar semangat, tapi perhitungan yang tajam dan yang tepat. Kapan mesti berbuat dan kapan mesti diam dan kapan mesti melangkah di jauh. Kita lihat. Belajar dan bercermin dari elemen-elemen yang telah mempengaruhi perubahan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Kalau kita lihat kembali pada pertama jilid 45, kemudian kita bercermin pada negara Indonesia yang ada pada waktu itu. Siapa eksponen dan pelaku-pelaku utama? Pemuda-pemuda juga. Pemuda-pemuda yang bisa dirajut oleh para yang lebih senior untuk mengarahkan bahwa Indonesia mesti merdeka dan berdaulat. Dan siapa yang dianggap menghalangi tentu saja akan dilawan habis-habisan. Oleh karena itu ketika Inggris mencoba untuk kembali ke Indonesia untuk Belanda untuk bisa kembali, maka kita lawan oleh pemuda-pemuda Surabaya seperti apa yang terjadi di Surabaya. Jadi menurut saya faktor perubahan, apalagi perubahan yang inklusinya, itu faktor di samping faktor objektif, faktor subjektif juga penting. Sekalipun faktor objektif, katakanlah pada saat ini kondisi objektif sekarang boleh dikatakan, kalau menurut teorinya psikolog Smetser, mengatakan bahwa ini sudah secara struktural kekecewaan, stres, ketidakpuasan, pokoknya semua kekecewaan ini secara struktural. Dan ini bisa menjadi faktor yang mendorong perasaan yang tidak puas itu mencari outlet, mencari jalan keluar. Ada yang jalan keluarnya itu disebut, yaitu apa yang disebut amuk massa. Ada yang disebut juga revolusi. Ada juga yang bisa disebut pemberontakan. Tetapi itu semua faktor-faktor yang menggerakkan pelaku penting. Kalau tadi Saudara Heri mengatakan bahwa buruh diharapkan bisa menjadi pelaku utama di dalam perubahan atau perubahan yang revolusioner, saya kira tidak cukup elemen buruh saja. Karena apa? Buruh terikat atau tergantung kepada kontrak-kontrak, keterikatan dengan majikan, para pengusaha.
dan ancaman yang paling khawatirkan secara objektif adalah cepat kerja atau berupaya cepat kerja di PHK. Dan ini tentu saja tidak mudah untuk mencari elemen-elemen buruh yang berfungsional dalam kondisi seperti itu. Karena apa? Ancaman lapangan kerja dan ancaman pengangguran, ancaman tidak hidup layak itu sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman turut terlibat di dalam aksi-aksi atau pikiran-pikiran yang tadi ingin terlibat dalam perubahan. Jadi hendaknya disadari bahwa buruh juga, menurut saya ada keterbatasan-keterbatasan dan ini agak sulit kita mengandalkan kepada faktor buruh saja di dalam elemen perubahan. Menurut saya mungkin yang agak lebih merdeka, lebih bebas itu elemen mahasiswa. Sekarang masalahnya adalah mahasiswa-mahasiswa masa kini yang sekarang yang milenial nampaknya merasa cukup enjoy dengan main digital, protes segala macam cukup melalui digital. Dan ini dianggap juga menjadi kepuasan sendiri. Nah, ini yang harus dibangkitkan. Bahwa perlu ada dibangun interaksi di kalangan pemuda-pemuda, khususnya mahasiswa, untuk kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya. Tinggalkanlah. Enjoy. Senang. Digital dan menggunakan kerja perjuangan melalui digital, tapi lebih baik mereka sama-sama saling bahu-membahu dengan elemen-elemen yang lain yang sekiranya bisa diajak untuk perubahan ini. Nah, oleh karena itu maka di samping guru, di samping dan terutama mahasiswa, juga elemen yang lain, saya lihat sekarang ini telah tumbuh satu kekuatan baru yang harus saya sebut istilah yang populer itu mama. Dan mama ini punya histori sendiri. Mama ini pada waktu masih mama juga laskar wanita. Ya. Mama kan. Jadi saya kira ini potensi baru, potensi yang nampaknya belum termanage dengan baik, belum termanage. Jadi faktor mama ini loh. Kemudian juga tentu saja faktor lainnya adalah elemen Islam, khususnya pemuda-pemuda Islam yang selama ini mudah sekali dihasut, diprovokasi, sehingga dijebak dengan istilah-istilah dan apa yang disebut radikalisme dan terorisme. Dan selalu pesan pada mereka, sebaiknya kalian jangan pasang bendera yang paling besar, karena musuh kalian bukan dihadapi dari dalam, tapi juga dari luar. Ini dua musuhnya. Oleh karena itu, biarlah yang tidak bajunya dikenal sebagai Islam, tetapi hatinya Islam lebih baik. Iya. Nah, ini oleh karena itu faktor Islam. Tapi ada faktor lain yang penting juga. Di samping kita membaca dinamika internal, yaitu buruh, mahasiswa, mama, dan apa yang disebut kelompok Islam, juga ada kelompok-kelompok yang selama ini belum disentuh. Kalau kita lihat tawuran yang terjadi, kalau kita lihat apa namanya omong-omongan dan
Gojek. Ini juga satu fenomena yang nampaknya belum disentuh. Sebagai unsur yang bisa menjadi tenaga perubahan-perubahan. Nah, untuk itu semua perlu dirajut. Untuk itu perlu kesabaran. Dan perlu diberikan pengertian dan penyadaran agar upaya di samping sabar tapi juga tetap revolusioner, progresif. Tapi itu tidak cukup hanya mengandalkan kepada dinamika internal untuk kekuatan domestik. Kita lihat dalam sepanjang sejarah perubahan di Indonesia selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor luar negeri. Semua kejadian, baik yang namanya 65 gara-gara perang dingin, mereka punya kepentingan campur tangan dan ikut juga. Itu juga perubahan 98. Kepentingan-kepentingan tangan-tangan asing yang mungkin dipengaruhi oleh kemungkinan juga oleh elemen-elemen konglomerat pada waktu itu. Sehingga kemudian faktor luar negeri turut merekayasa atau membuat Indonesia menjadi berada di dalam situasi krisis moneter. Jadi menurut saya hendaknya semua elemen dari domestik dan luar yang sekiranya bisa ikut mendukung perubahan kita rajut. Dan elemen-elemen ini perlu kita bukan hanya gembar-gembor dan hanya mengandalkan pada diskusi-diskusi yang tidak efektif. Saya usulkan supaya ada action plan yang jelas mana yang mesti dirajut, mana musuh-musuh yang mesti di ini, dan kapan mesti mulai misalnya. Karena itu menurut saya toh perubahan-perubahan itu kalau menunggu 2024 bisa membaca mestinya belum 2024. Pikirkan dalam-dalam dan kesempatan yang berbeda. Saya kira itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Dan kalau bicara soal action plan, tentu saja namanya juga action plan. Tentu nggak bisa didiskusikan, nggak bisa di apa namanya dijebatkan. Tapi kita sama-sama menemukan bersama. Kita aja yang serius dan kita aja semua orang yang kira-kira sama-sama mempunyai sasaran kepada perubahan ini. Jangan sampai action plan ini nanti menjadi action yang di tengah jalan dicuri atau diserobot atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang hanya menggunakan action plan untuk sasaran-sasaran yang pendek. Istilahnya hanya sekedar petruk diganti ke arah kering. Saya enggak, bukan. Kita satu, oligar itu merupakan musuh utama kita sekarang. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Dan ini mesti bukan hanya dengan pidato-pidato. Mesti ada tindakan nyata. Mesti perbuatan yang nyata ya, mengalami shock. Dan kalau perlu, terus kita berantas elemen-elemen oligarki ini. Baik dia ada di dalam negeri maupun di luar negeri, pasti itu mesti kita. Assalamualaikum. Luar biasa. Pak Wisnu meskipunnya